Hai hai hai, Horas. Tetap setia terus ya di channel aku, karena masih tetap dengan si Butet Batak. Naik, naik ke puncak gunung. Tapi bukan ke Gunung Nona lo ya. Daripada kita-kita pada bingung, ayo kita bikin telur gulung. Tapi jangan lupa di-subscribe channel aku ini ya. Oke, kita langsung tonton videonya ya. Jangan pada bingung lagi. Ayo kita kemon bikin telur gulungnya. Di sini ada 3 bahan. Telur ayam 2 butir yang ukuran kecil, garam, dan juga ada air matang situ ya. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, itu tidak usah lagi pakai garam karena nanti asin. Nah, bisa juga ditambahi sedikit merica bubuk. Tapi aku tidak, aku hanya pakai 3 bahan ini aja ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam wadah. Aku pakai cangkir CC. Itu ada kulit telur yang ikut nyemplung tuh sedikit. Itu nanti aku ambil ya. Nah, ini dikocok sampai benar-benar rata ya, tercampur rata. Airnya bisa lebih dari 4 sendok makan ya, paling banyak 8 atau 7 sendok makan ya. Ini siap untuk digoreng. Nah, ini minyak sudah panas, dites. Nah, sudah panas. Caranya seperti ini. Perhatiin. Tuh. Telur buyar digulung dengan tusuk sate. Setelah tergulung, ditarik, dipinggirkan ke pinggiran kuali. Jadi, ulangi lagi, perhatikan. Kita tuang, ser digulung pakai tusuk sate. Pinggirkan lagi ke pinggiran kuali. Sampai semuanya selesai, ya kan? Gampang, sangat gampang bikinnya. Nggak susah-susah, bahannya hanya 3 bahan. Oke, sampai selesai aku kerjakan ya. Hai, inilah dia hasil dari kita tadi naik-naik ke puncak gunung yang bukan Gunung Nona. Telur gulung. Jajanan ini atau makanan ini sangat-sangat viral ya. Pernah sangat-sangat viral. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang jual di pinggir-pinggir jalan. Penggemarnya banyak, terutama anak-anak kecil ya, anak-anak sekolah. Tapi tak luput juga orang dewasa suka dengan makanan ini. Cus, kita turun ke dapur. Jadi deh telur gulung. Rasanya enak. Walaupun aku tidak cicipi, tapi udah dijamin pasti oke. Enak kali. Nah, tabuan. Dicoba ya. Horas, horas, horas.